وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فصل في رفع الصوت بالقراءة. هذا فصل مهم ينبغي أن يؤتنى به. اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، فسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك. فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقد قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويكيد غيره من نائم أو غافل وينشطه. Kali ini membahas tentang kesunahan mengangkat suara di saat membaca Al-Quran, atau menerangkan, menjelaskan hukum mengangkat suara saat membaca Al-Quran. Beliau Al-Imam Nawawi berkata, "Hadza faslun muhimun." Ini adalah fasal yang penting. Yang bagi an yu'tana bihi, seharusnya diperhatikan. Ketahuilah bahwa datang banyak hadis sahih dan selainnya yang menjelaskan, menerangkan tentang kesunahan mengangkat suara di saat membaca Al-Quran. Juga datang banyak athar yang menunjukkan kesunahan merendahkan, mengecilkan suara di saat membaca Al-Quran. Jadi ada hadis yang menjelaskan, menerangkan tentang kesunahan mengangkat suara sehingga bukan hanya dia yang mendengar, tapi orang yang di kanan kirinya atau bahkan yang di luar. Ada pula datang hadis yang menjelaskan tentang meringankan, merendahkan, mengecilkan suara. Nah, kalau kita perhatikan secara global, seakan-akan bertentangan ini hadis satu dengan yang lainnya. Ini sunnah, ini sunnah keras, sunnah pelan. Gak gantuk kan gitu ya? Bukan seperti itu. Masing-masing memiliki kondisi dan keadaan.
Karena itu beliau mengatakan apa? Wa sanadkuru min atrafan yasiran isyaratan ila asliha. Katanya Imam Nawawi, akan kami sebutkan dari asar-asar atau hadis-hadis tarafan yasiran, sedikit yang menunjukkan kepada aslinya, pokoknya, tentang suara keras, tentang suara pelan di saat membaca Al-Qur'an. Lah di sini akan disebutkan sedikit yang menunjukkan kepada aslinya. Aslinya itu disunahkan keras atau enggak? Ya. Imamul Ghazali Abu Hamid, dan selain Imamul Ghazali daripada para ulama, menyebutkan tarikul jam'i bainal akhbar wal athar al mukhtalifa fi hadza. Cara menggabung antara akhbar, athar yang berbeda tentang hal ini. Bagaimana cara kita menggabungkan antara keras dan pelan? Karena menuai perbedaan di antara keduanya, kan gitu ya. Menuai perbedaan. Lah dikatakan annal israra abadu minariya. Suara rendah, suara yang kecil, yang ringan, yang pelan, itu lebih menjauhkan seseorang dari sifat riya. Riya itu apa? Ingin diketahui orang, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, riya. Kalau suaranya keras, orang akan memujinya, orang akan mengetahuinya. Lah di sini israr, suara rendah, pelan, itu lebih menjauhkan seseorang dari sifat riya. Kenapa? Enggak ada orang yang dengar. Hanya dia. Enggak ada orang yang tahu. Hanya Allah. Misalnya kalau dia baca sendirian di rumah. Kebetulan enggak ada orang misalnya. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Lah kapan suara rendah pelan ini afdal, karena menjauhkan dari sifat riya? Fi haqqi man yakhafu dhalik, terhadap orang yang khawatir itu. Orang yang khawatir riya, tumbuh riya dalam hatinya, dalam dirinya, maka membaca dengan suara rendah itu lebih afdal baginya. Suara ya, bukan dengan pengeras suara, mengangkat suaranya. Kalau dengan pengeras suara enggak usah mengangkat suaranya, sudah tempelkan kerungu jauh, mengangkat suara ini. Nah ini kalau enggak takut riya, enggak khawatir, maka suara keras itu lebih afdol. Kenapa? Karena suara keras bacaannya bisa terdengar bukan hanya dirinya, akan tapi orang yang ada di sekitarnya, dalam ruangan itu atau yang di luar ruangan. Berarti yang dihasilkan dari membaca dengan suara keras itu bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Dia yang membaca, suaranya keras. Faedah yang didapat bukan hanya untuk dia, bagi yang membaca, tapi juga bagi yang mendengar. Bagi yang mendengar. Ketika kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, suara keras. Di situ ada orang duduk dengarkan. Bukan hanya kita yang mendapatkan faedah, karena kita membacanya, karena kita melihatnya. Tapi orang yang enggak melihat tapi dia mendengar juga mendapatkan faedah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa idza qira'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Berarti ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an bisa mendapatkan rahmat Allah.
Berarti faedahnya bukan hanya bagi si pembaca, tapi juga bagi yang mendengar. Yang membaca memberikan faedah, memberikan keutamaan bagi orang yang mendengar. Makanya kalau jarusan gini, jangan bacanya seperti baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iki sing krungu kanan kirinya. Kanan kirinya pun dengernya ambek remeng-remeng. Ambek kadang tak delok iki ambek mepet ngene. Tapi lek omong-omongan sak pasar krungu. Teko musala sak pasar krungu. Wow, iki banter lek ngomong. Baca Al-Qur'an pelan. Kanan kiri. Loh, yang keras sekiranya yang ada di lingkungan sini ini mendengarkan apa yang kamu baca. Kalau ada salahnya, ada kurangnya, bisa membenarkan, bisa menyempurnakan. Nah, kalau ngeremeng, yang di depannya persis tidak dengar, yang di sampingnya samar, samar. Lah, bingung lah. Darusan apa maca dhewe? Keraskan. Kalau main, kalau berbuat ini, berbuat itu, suaranya keras. Tapi kalau baca suaranya pelan. Ini salah, keras. Kenapa faedahnya bisa didapatkan yang lain? Hingga kamu bisa mendapatkan double. Double pahala. Ya, double pahala. Lah, kemanfaatan yang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain dari dirinya, itu lebih afdol daripada kemanfaatan yang dimakan atau dimiliki sendiri. Kita punya ilmu, kita lakukan dalam diri kita sendiri. Ya wis, itu kamu yang dapat. Tapi kalau kamu punya ilmu, kamu lakukan, kemudian kamu bagikan kepada yang lain, maka ilmu yang kamu miliki itu lebih afdol. Karena apa? Kemanfaatannya bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang yang lain. Nah, beda. Ada sama-sama orang alimnya, yang satu diem toh, hanya untuk dirinya. Yang satu bukan hanya untuk dirinya, tapi berbagi. Mana yang lebih afdol? Tentunya yang berbagi. Kenapa? Ia bukan hanya manfaat untuk dirinya, tapi juga manfaat untuk orang lain. Juga yang mengeraskan suara itu bisa. Dengan mengeraskan suara itu bisa membangkitkan hati yang membaca. Hati kita ini bisa bangkit, menyadari kekurangan atau takut akan azab murka dan yang lain sebagainya, dan lebih memfokuskan dirinya kepada memikirkan dari apa yang dia baca. Jadi ketika dia membaca keras, membangkitkan dirinya dan bisa apa? Memfokuskan pikiran untuk sesuatu yang dia baca. Kemudian wa yasrifu sam'ahu ilaih. Telinganya ini, pikirannya dan telinganya lebih apa? Telinganya digunakan untuk mendengarkan apa yang dia baca. Jadi apa? Lebih gak kemana-mana itu. Saat membaca Al-Quran gak kemana-mana. Pikirannya dan pendengarannya fokus kepada apa yang dibaca. Nah. Kemudian juga mengusir tidur. Buktinya ada di bulan Ramadan itu. Tapi di sini gak ada kopi. Guru, kenapa suaranya pelan? Tapi coba keras, ngusir tidur. Wiritan juga gitu kan, wiritan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Suaranya dikeraskan. Enggak ngantuk. Merah-merah misalnya. Wah, diingatkan kebalik-balik. Yang anak pondoknya dan bukan anak pondoknya, podok. Dilik no balik-balik. Baca, suaranya dikeraskan. Jangan pakai suara ngeremeng. Tapi kalau suaranya keras, hilang rasa ngantuknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ilang. Ngantuk saya kalau habis subuh. Ya kabeh ae kon maca ni carane kaya ngono. Semangat. Nangeni awak, nangeni wong. Pokoknya aja nang rumah sakit gitu aja. Wa yazidu bin nasat. Suara keras itu membangkitkan semangat. Membangunkan lainnya daripada tidur atau kelalaian. Yang tidur bisa bangun karena dengar suaranya yang keras, atau yang lalai ya, itu bisa kembali fokus dengan apa yang dia lakukan dan menyemangatkannya. Nah, itu. Ya. Jadi kapan disunahkan israr, suara rendah, pelan? Kapan disunahkan ini tergantung orangnya. Kalau orangnya itu nggak takut riak, maka suara keras itu lebih afdol karena bisa memberikan kemanfaatan bukan hanya dirinya kepada orang lain juga. Dan kalau takut riak, ya berarti suara rendah lebih afdol. Nah, tentunya masalah ini masih banyak, ya, masih panjang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita baca dari Al-Qur'an dan apa yang kita baca daripada wirid-wirid, dan mudah-mudahan dengannya kita bisa membersihkan diri kita dari kotoran penyakit hati kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyil mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.